banget ya. Ini rotinya lemas banget loh, bisa kembali ya tuh. Kalau roti ini keras, dia di Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sana? Semoga kabar baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat roti bakar yang tekstur rotinya ini sedikit lembek, lentur, lemas, dan ya seperti itu ya. Dan pastinya susah untuk dibakar. Dan itu solusinya gimana sih Bang? Solusinya ya, aslinya sama saja. Pada umumnya membakarnya sama aja, cuman sedikit sabar aja, jangan terlalu terburu-buru. Nanti pengaturan api, cara memberi mentega itu juga mempengaruhi ya. Jadi sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi ya. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita ke kontennya. Oke, jadi di sini aku sudah menyiapkan roti tawar Bandung yang teksturnya lembut banget ya teman-teman. Yang pastinya ini teman-teman bisa dilihat ini dalamnya ini lembek banget ya. Ini rotinya lemas banget loh, bisa kembali ya teman-teman. Kalau roti ini keras, dia ditekan tidak bisa kembali lagi. Bisa dilihat ini rotinya lemas. Nah ini gimana cara membakarnya? Nanti aku akan memberitahu ya teman-teman ya, cara membakar, cara memberi margarin atau mentega itu gimana. Dan untuk teknik membakarnya sepertinya sama saja pada umumnya, cuma nanti ada sedikit pelan-pelan aja teman-teman, jangan terlalu terburu-buru. Oke, jika bahannya seperti ini teman-teman, jangan di skip-skip ya supaya tidak salah paham ya. Sama seperti biasa, beri margarin mentega secukupnya, bebas sesuai selera, mau banyak mau dikit bebas sesuai selera kalian. Jika sudah seperti ini, aku nanti ini mengisinya isian coklat coklat kacang sama keju susu ya. DJ Wahid on the mix. Oke, jika sudah terisi semua, langsung aja kita ke proses pembakarannya ya. Oke, sama seperti biasa, jika wajan teman-teman kering, jangan lupa diberi sedikit margarin atau mentega ya. Jika sudah seperti itu, langsung aja kita masukkan rotinya. Ini roti yang tadi, yang lemas ya teman-teman ya, yang lemas. DJ Wahid on the mix. Jangan lupa beri mentega. Nah ini kalau untuk roti yang sedikit lemas lembek itu menteganya sedikit lebih banyak ya. Loh Bang, kenapa kok menteganya sedikit lebih banyak? Bukannya nanti malah lembek lemas ya? Jadi nanti menteganya semakin agak banyak, roti ini bukannya lembek ya teman-teman ya. Lembek juga iya, tapi tidak seperti itu. Jadi roti ini akan mudah kering ya. Nanti untuk dibakarnya ini mudah banget kering. Tapi kalau menteganya dikit, itu nanti akan susah kering dan pastinya nanti rotinya lembek. Jadi menteganya sedikit lebih banyak, dan pastikan apa teman-teman? Pastikan di bawah roti ini tidak lengket ya, supaya nanti baliknya itu
tidak tumpah-tumpah isiannya. Jika sudah tidak lengket, pastikan tidak lengket. Teman-teman bisa lihat. Jika rotinya dirasa cukup matang, teman-teman langsung aja dibalik. Untuk tekstur membaliknya, untuk tahap membaliknya sama seperti biasa. Masukkan ini spatula di bawah roti dan ini garpu di atas, sedikit ditahan. Lalu balik perlahan-lahan ya. Nah, balik perlahan-lahan. Oke teman-teman, jadi untuk roti yang lemas lembek ini, jika wajan teman-teman tipis ini saat memasukkan roti ini, jangan sampai wajannya mengeluarkan asap ya. Jangan terlalu besar apinya untuk wajan yang tipis. Dan untuk wajan yang tebal itu di api yang besar tidak masalah. Seperti saya ini tadi mengeluarkan asap jebrus, itu biarkan aja tidak masalah karena wajannya tebal. Karena kalau wajannya tipis nanti baru dimasukkan langsung permukaan atasnya ini, permukaan garisnya ini langsung terlihat gosong, itu nanti rotinya akan lembek banget ya teman-teman, malah lembek malahan. Karena matangnya cuma di bagian luarnya aja, tapi dalamnya kurang ya teman-teman. Jadi teksturnya itu tetap lembek. Jika sudah seperti ini teman-teman, jika rotinya udah mulai coklat seperti ini, teman-teman bisa di api sedang aja ya. Kecilkan api atau di api sedang. Bisa dilihat jika tadi diberi mentega banyak, rotinya akan mudah kering ya. Oh iya teman-teman, jika sudah seperti ini, nanti ini biasanya yang bingung itu saat posisi berdiri ya. Saat posisi berdiri roti lembek itu kan nanti kalau dibalik kan lentur-lentur ya. Untuk baliknya ini bebas ya teman-teman, enaknya gimana. Kalau saya sih kanan kiri, kanan spatula kiri garpu, dibalik seperti biasa gini. Nah untuk proses berdirinya roti ini perhatikan ya teman-teman ya, perhatikan supaya nanti memudahkan teman-teman saat untuk membangunkan roti ini, karena roti ini kan tidur ya teman-teman ya. Kita bangunkan rotinya. Oke, jika sudah seperti ini ya, posisi kasar di atas, posisi halus di bawah. Teman-teman boleh langsung robohkan roti ini. Ini bagian terima ya teman-teman, spatula. Ini garpunya di atas, ditarik. Nah, spatula ini bagian terima di bawah. Usahakan nggak usah di tengah, di ujung juga nggak apa-apa, di ujung ini, di ujung juga nggak apa-apa, di ujung ini. Ini garpunya agak sedikit ditahan. Nah, ini tinggal dorong. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rotinya tadi menteganya nggak banyak, rotinya itu kering, akan terlihat kokoh ya teman-teman. Karena teksturnya kering, luarnya itu akan terlihat sedikit keras. Tapi nanti kalau dimakan ini rasanya crispy-nya di luar, tapi empuknya di dalam ini tetap nikmat, teman-teman. Boleh dicoba. Nah, nanti untuk baliknya ini gimana, Bang? Boleh langsung seperti saya gini. Apa, bila teman-teman kesusahan. Ya, sama seperti biasa tadi, teman-teman. Robohkan terlebih dahulu rotinya. Robohkan terlebih dahulu, robohkan. Terserah mau kanan, mau kiri, bebas ya. Robohkan rotinya. Nah, robohkan ini kanan kiri, robohkan aja rotinya. Nah, jika sudah roboh, sama seperti biasa tadi, ini masukkan spatula di bagian bawah, ini garpunya di atas agak sedikit ditekan, lalu didorong ke atas. Lihat rotinya crispy ya, jadi terlihat kokoh. Roti yang lembut lemas lembek tadi terlihat kokoh karena menteganya banyak dan memudahkan untuk crispy. Oke, jika sudah seperti ini, jangan lupa dipotong ya. Memotong pun juga cukup mudah ya, karena rotinya tekstur luarnya itu crispy, tidak keras ya. Nanti kalau dimakan tetap lembut, tetap enak juga, tidak. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk bagian dalamnya ya. Ini tetap empuk ya, bisa dilihat tetap empuk. Ini kalau dimakan, wow, lembut di dalam, krispinya di luar. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ya, ini penampakan roti yang lembut tadi.
tapi tekstur luarnya ini bisa keras dan memudahkan kita membakarnya, tidak perlu repot-repot tumpah-tumpah dan tidak perlu repot-repot tergesa-gesa juga. Intinya cuman itu tadi teman-teman, santai aja, jangan terlalu tergesa-gesa.